3. Nah, ini muka gue kurusin bisa? Bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Putihin. Bisa kok, putihin bisa. Di siapin ya. Gila. Ntar ini dia mau di posting sama dia. Gue sialan. Sebelum mulai ini dulu nih. Muka gue kurusin. Lu emang demen, Ruk. Awas lo, Ruk. Hai guys, surprise birthday-nya gue. Guys, sekarang hari ini kita lagi mau surprise-in Buo. Saya nggak tahu, selalu gagal mensurprise-kan Buo karena dia selalu mengatakan, saya sudah tahu. Artinya sekarang kita coba, apakah jawaban saya sudah tahu atau tidak. Selalu jawabannya, saya sudah tahu. Bikin hawas. Kira-kira gimana Bang Ahmad? Udah tahu nggak gitu? Kayaknya gitu lagi jawabannya. Tahu nggak tahu, jawabannya enggak, sama. Tapi kali ini kan kita cuekin dia. Papa dari pagi bilang happy birthday. Papa tadi bilang gini, surprise. Kemana? Ke siapa? Ke Bobby? Pagi, pasti dia mau kerja. Cium tangan. Surprise, malam surprise. Aduh. Hubungnya pas turun. Enggak lihat. Gue takutnya kita takutnya dia kesini surprise, dia surprisein kita. Pilih. Gue bilang apa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gak tahu kan? Gak tahu ya. Jujur, tahu nggak? Terharu nggak? Kayak manis. Nggak banyak pantesan lo pulang buru-buru tadi. Tapi lo bisa dibawa ke bawah kayak begini? Dibawa mana? Dibawa ke bawah. Udah, mama mau surprise ya, mama. Lilin meleleh. Lo juga kadang-kadang aneh juga sih, mbak. Iya, kan dia nggak tahu teman-teman. Gue mau surprisein, cepetan ke bawah. Yang keberapa mau kasih tahu? Buah yang ke-39 tahun. Jadi kurang-kurangin. Happy birthday to you. Mau ganti celana tadi, gua bilang udah pakai hand sarung aja, nggak ada orang, gua bilang. Artinya kan hari ini kita sukses. Dia bilang berhasil. Gua takutnya dijawab. Gue tahu. Enggak. Iya, taunya mah apa-apa biasa anak. Kan karena aku suruh gedor. Terus cepet-cepet ke bawah, mau mama surprisein, dimatiin lampu sama mama. Aku bilang itu biasa deh, mama surprise enggak mungkin dong mama enggak surprise kan. Kan dia mau ngetelana, udah cuma mama doang ngapain ngetit lana. Oh, kali ini berhasil. Akhirnya berhasil. Kok bukan namanya? Baba Bu. Guys only. Abang ngeluran. Nanti itu. Ini foto apa video sih? Ya, Naila deh. Foto itu. Nah, video. Kaget dulu dong, Bu. Hah? Oh, tek. Price kaget gitu. Lagi. Cepat. 1, 2, 3.
pribadi mah yang paling mengenaskan adalah ceritanya aku beliin kado dong buat dia. Ini aku mau kafa gini sama Naila bertiga. Cari-cari kado, padahal aku lagi berantem sama dia di LA. Berantem! Cari! Oh, berantem! Cari kado! Gara-gara apa? Waduh, panjang, ada 30 jilid. Cari dong kado. Udah, cari kado, dapat nih kado. Udah. Lagi berantem. Di luar negeri berantem, rugi. Ini ada kan utang, saya nggak ngomong sekarang tapi. Nuran akan punya adik. Nuran punya adik. Ya kan, insya Allah. Amin. Kita, kenapa kita apa? Apaan? Gue lagi bawa-bawa. Beli kado, beli aku Naila sama kakak gitu juga beli. Udah mau titip sama Mama Eli supaya nggak ketahuan sama dia. Udah kan, tahu-taunya jalan nih aku berdua sama Buo. Pas lagi jalan berdua, pergilah ke tokonya. Tiba-tiba dia ngeliat, sayang, ini sepatu bagus, kata dia, aku mau beli. Kenapa dong gue? Itu sepatu udah, Udah baikan, terus pergilah ke toko itu. Lagi jadi dia mau beli, aku mau masuk. Masuk dong dia, pas dia masuk, dia langsung pegang tuh sepatu. Aku mau beli, kata dia. Bingung dong gue, secara tuh sepatu udah gue beli buat hadiahnya dia. Gue bilang, udah gak usah, jelek, ngapain, gak usah. Tetap dia mau beli juga. Terakhir gue jujur deh sama dia. Udah, aku udah beliin buat hadiah ulang tahun kamu. Ya bener kamu, iya. Iya kan? Gak ngeliat nih dia, tahu-taunya di pas nyampe Jakarta karena bea cukai depan matanya dia. Tahan sama bea cukai. Itu sepatu. Jadi udah gak ada surprise ini jadinya. Iya. Pasti mana sepatunya? Kasih lihat dong. Jangan. Enggak ikut MU. Dia gara-gara bikin ulang tahun 200 juta, makanya dia tuh enggak bisa ikut. Versace. Versace. Gue tau gak, tadi kan lampu mati. Gue lagi ngerabak makanan di mari musik. Anak-anak pada duduk di sini, habis ngerabak makanan, gue balik sini. Stop, gue gak kaca, gue gak liat kaca. Kok mendengarkan, gue lampu mati, gue gak liat, gak ada kaca. Untung gak pecah, gue jual berlian nih. Happy birthday, panjang umur gue. Papa sehat selalu dan sukses dalam segala usahanya, amin. Kerjanya, amin. Kemudian bisnisnya cepat segera S2, S3, S lilin, pokoknya semua S takut semuanya. Amin. Insya Allah, amin. Dan cepat punya anak lagi. Target kembar ya, masih kembar ya. Kembar, kabur. Kembar. Waduh, kembar. Enam. Dua aja kita, tiga aja kita berusaha ya. Kembar. Enam. Gialang. Terakhir Citin gantung diri dia. Terjun. Tiga aja udah kayak 10. Tambahin kembar. Enggak, semua pakai ketan. Pakai ketan kayak itu, ketan Arab, perarap gitu, ketret. Diaminin, Mbak. Amin. Gantung diri, lambaian putih, ini lah bendera putih. Hilang langsung Titin, Mbak. Nuran aja dia udah ngos-ngosan. Kemarin jagain 4 anak, udah mau abisin mau pulang. Sana helwa mubarok buat Buo. Dengan bertambahnya umur, bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, bertambah rezekinya, bertambah barokah hidupnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Happy birthday, Mbak Bro. Happy birthday, Buo. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan tambah berkah rezekinya, ilmunya tambah tinggi, sukses karir dan bisnisnya, all the best, insya Allah, Bro. Happy birthday, my boy, Buo. Insya Allah,
panjang umur, banyak rezeki, sehat walafiat, anak soleh wa soleha. All the best, best wishes brother. Happy birthday buat panjang umur, sehat, tambah rezeki, banyak anak. Pokoknya all the best. Happy birthday Mr. Bu, semoga semakin berkah rezeki, berkah kesehatan, berkah semua-semuanya. Dan ditambah lagi berkah anak, juga ditambah, oke? Okay? Bye. Happy birthday, barakallah fi umrik. Buat Bu, mudah-mudahan anak kembar 3 tahun berturut-turut kabul, insyaallah. Happy birthday Abdullah Alwi Alidrus, semoga panjang umur, sehat selalu, berkah, bermanfaat. Cheers Bu. Doa gue insyaallah sehat, yang pertama panjang umur, sehat. Semoga istri sehat, keluarga, anak-anak semua, papa, mama, mamam, Eli, semua keluarga sehat. Itu yang paling penting. Tapi benar nih sih. Hah? Benar lagi. Gila. Enggak. Benar punya aku. Insyaallah next year. Hanya telat-telat dikit. Enggak telat. Bohong. Telat-telat dikit.